Jadi setiap animasi itu punya musik masing-masing. Kita coba SpongeBob. Ya, seperti ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Oke, video kali ini saya ingin memberi sedikit trik atau tips pada teman-teman pengguna Android khususnya. Karena di sini saya menggunakan HP Android bukan iPhone. Dan seperti apa yang akan saya sampaikan, teman-teman bisa tonton dulu videonya yang seperti ini. Jadi nanti ketika kita saat mengkonekkan kabel USB charging ke HP kita itu bakal muncul animasi-animasi yang kita sukai. Nah, caranya bagaimana? Langsung saja kita ke aplikasi Play Store. Nah, di sini kita klik Pika Show. Pika Charging Show ini paling atas ya. Nah, untuk teman-teman yang belum punya silakan download terlebih dahulu. Ini aplikasinya gratis. Dan di sini saya sudah download, jadi tinggal buka saja. Nah, tampilannya seperti ini. Kita tunggu. Nah, ini seperti ini. Kita geser aja langsung sini. Nah, kita tunggu. Nah, ini banyak animasi-animasinya. Ini ada Sasuke. Kita coba Sasuke. Jadi setiap animasi itu punya musik masing-masing. Kita coba SpongeBob. Ya, seperti ini. Jadi ketika kita nyolokin casan ke HP kita itu bakal keluar animasi seperti tadi ya teman-teman. Caranya cukup mudah. Nah, di sini kita harus mempunyai kupon. Nah, jika kita sudah memilih salah satu animasinya, langsung aja kita pilih checklist ini yang warna biru. Nah, jika teman-teman yang unlock to continue itu masih nol, teman-teman bisa melihat iklan dulu nih, watch ads to unlock. Nah, jika sudah, otomatis kupon itu menjadi angka 1. Nah, jadi seperti itu teman-teman, kita harus menonton iklan terlebih dahulu kalau kita mau menggunakan salah satu animasi charging ini. Nah, ini nih, ya, angka 1 ini kita harus punya kupon itu dulu. Nah, jika sudah, langsung kita pilih kupon yang ini minus 1 kuponnya. Jadi caranya seperti itu teman-teman. Ya, mungkin videonya sampai sini dulu. Mudah-mudahan teman-teman semua paham apa yang saya sampaikan. Dan saya terima kasih kepada teman-teman semua yang setia pada channel ini. Sampai saat ini channel saya selalu berkembang. Alhamdulillah. Semua berkat teman-teman yang sudah mendukung dan mensupport channel ini dari awal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.